Beredar video yang memperlihatkan detik-detik terjadinya kecelakaan di kandangan, Hulu Sungai Selatan, HSS, Kalimantan Selatan. Diduga akibat sopir mengantuk, mobil dengan kecepatan tinggi itu masuk ke sela-sela parit dan menghantam jembatan di sekitar lokasi kejadian. Video kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil itu pun viral dan diunggah akun @terang_media Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Dalam video terlihat kondisi jalanan yang cukup sepi lantaran waktu yang sudah menunjukkan malam hari. Namun dari arah berlawanan tiba-tiba muncul mobil putih yang melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil tersebut seketika hilang kendali dan terperosok ke dalam parit yang berada di pinggiran jalan. Tak hanya terjun ke dalam parit, mobil tersebut juga menabrak jembatan yang berada di pinggiran jalan. Akibat peristiwa tersebut, bagian depan mobil pun mengalami rusak parah dan penyok. Warga yang berada di sekitar lokasi kemudian bergegas menolong pengemudi mobil yang terjebak.